Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi. Sekian lama kita nggak berjumpa ya di channel ini. Ya dengan saya sendiri gitu kan. Dikarenakan di sini ya banyak kesibukan. Yang pertama, yang kedua di sini banyak kabar duka yang itu ya buat kita. Ya tahu sendirilah yang buat kita susah kemana-mana, karena kita kan bersosialisasi juga kan, masa kita ada yang berduka kita enak-enak bikin konten gitu kan, nggak mungkin, nggak lucu juga gitu ya kan. Hampir 1 bulan ya Alvin ya, hampir 1 bulan di daerah Banten, di Anyer maupun Cilegon sekitarnya banyak yang berduka, makanya kita off dulu bikin konten sementara, jadi sunbase dulu, santri besek. Dan kebenaran komedian senior kita yang yang mateng ya, yang istilah kata mah benar-benar komedian senior itu telah berpulang juga ke rahmatullah ya. Kemarin ya subuh, tepatnya pas waktu sholat subuh ya, semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah, ditempatkan di tempat yang bagus, yang mulia, yang dan itu tadi kita rencana mau ngaji ke rumah beliau, tepatnya di Padarincang, untuk keluarga juga. Mohon bertabah karena ajal ya, nggak ada yang tahu. Semoga beri ketabahan semuanya. Begitu Kang Alvin. Oh ya, untuk konten selanjutnya mungkin insya Allah kita akan mulai lagi ya, karena kan kalau kita bertahan-tahan ngikutin corona kita nggak ada habis-habisnya gitu tuh. Sementara sama aja kan, induknya sama corona, gaib, nggak kelihatan. Makanya insya Allah mulai minggu depan kita goes lagi Karsa TV, kita garap lagi untuk di komedinya, untuk di comisnya, komedi misteri, insya Allah kita akan garap lagi gitu ya Kalvin ya. Iya betul ya, tapi misteri sambilan kita lihat-lihat momen. Banyak sih sebenarnya, dibilang multi talent, cuman ya satu-satu jangan serakah gitu. Gak semuanya kita pegang, karena kan kita lihat si kondisi gitu ya. Jadi intinya buat pemirsa Karsa TV, kita mohon doanya untuk kepergian sang legend, kepergian komedian kita gitu ya. Bapak dari kita, iya, kakak kita, abang kita almarhum, bisa disebut Daeng sini ya. Iya, banyak yang dikenalnya Daeng. Iya. Kalau kita Udin manggilnya, Udin atau Udin Kumis. Iya, dari bapaknya dari siapa? Bapak dari Diki. Diki ya. Diki Dukun. Kalau yang sering lihat Coan pasti tahu dengan Abang Diki. Nah, bapak beliaulah yang berpulang. Kita minta doanya kepada semua pemirsa Karsa TV ya. Mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan untuk yang keluarga yang ditinggalkannya. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi sekarang ini kita siap-siap mau ziarah, cuman nungguin rombongan kan? Ya. Rombongan tuh udah pada nungguin banyak. Waduh, mau ke rumah duka gitu. Banyak. Nah, ini nih. Ini yang punya reggae channel reggae Ujung Kulon. Iya nggak apa-apa, iseng-iseng, kita juga kan iseng-iseng gitu. Iya, apa nama youtubernya? Pirbok. Tahu di subrek gitu. Subrek. Iya, di subrek jangan ke subrek. Naik gunung lewati lembah. Jadi gimana? Dari jam berapa itu tadi? Berangkat? Iya. Dari jam berapa? Jam 3:30 sampai sore. Jadi emang hujan ya? Ngejar-ngejar itu ya? Ngejar-ngejar mau kemana sih sebenarnya? Mau ke Padarincang ini. Mau ngelayat. Iya. Mau ngelayat ke rumah duka. Nanti ikut kan? Ikut kita ikut di sini banyak kan tuh ramian yang mau ikut rombongan. Insyaallah berkah. Terus gimana nih? Nunggu berangkat aja ya? Iya, kita nunggu berangkat. Insyaallah ketemu di sana ya guys ya. Insyaallah. Kita ya bareng-bareng ke sana. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutin terus, tetap perjalanan kami. Karsa TV. Say hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di tempat tujuan ya, di rumah duka pelawak senior kita ya, pelawak legend gitu, bapak dari Kak Diki. Alhamdulillah ini tempat kediaman beliau ya. Alhamdulillah juga kita lancar, nggak ada kendala di jalan. Di sini kita wah rame lah pokoknya. Sekali lagi mohon doanya buat kalian semua untuk kepergian bapaknya dari Kak Diki ya. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, ditempatkan di tempat yang paling indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uduno jadi terpaksa nongol di video. Hampura punten. Ya pokoknya hampura ini. Uwa ya. Karena ya kenapa dibikin konten? Ya karena kenangannya banyak gitu, banyak di jadi ya Karsa TV itu banyak gitu, selalu masuk di konten apapun gitu ya. Uak saya ya bapaknya Adiki, Kak Diki kata Kang Alvin tadi kan ya, seperti itu. Jadi yes lah, susah juga saya ngomong. Banyak jasanya ya, istilahnya ngajarin kita komedi itu luar biasa gitu. Bahkan sebelum mulainya Cowan komedi wong Anyer itu ada sedikitnya skrip-skrip kata-kata komedi itu ya dari beliau ya Dik ya. Iya jadi banyak gitu. Makanya Pura Banten yang dijadiin konten gitu kan. Mudah-mudahan terang kuburnya lah, minta doanya sama semua penggemar Karsa TV. Nggak hanya komedinya aja, lagi di musiknya pun ada, apa ya istilahnya, ada campur tangannya gitu tuh. Terus di konten misterinya yang kemarin yang kita garap kayak komedi misteri terus tabir misteri, ada tangan-tangan dianya gitu. Jadi tim Karsa TV ya, Karsa TV ini kayak kehilangan gitu istilahnya, duka mendalam bagi ya anak-anak Karsa TV gitu. Ya tadi kata Kang Alvin juga kan, mungkin nggak bisa cerita sekarang juga ya Diki ya, banyak ya soalnya. Terus masih Diki juga masih nggak kuat, pokoknya masih dalam lah, susah, nggak bisa diceritain satu persatu juga. Setiap kita mau konten pasti ada, nanti kita tayangin di depan lah, ada cuplikan-cuplikannya juga ada. Nah satu hari ya saya mau cerita nih, satu hari sebelum kepergian saya nih, komedian Daeng Wahudin, si video yang lama itu tiba-tiba nongol di beranda YouTube, dua-duanya lagi di beranda YouTube Karsa TV-nya, dua-duanya nongol gitu. Terus tiba-tiba dengan di IG-nya Karsa TV nongol lagi gitu kan. Cuman nggak, saya itu nggak ada firasat, nggak ada, cuma biasa aja. Emang tadinya sakit lama, akhir-akhir ini kan sembuh biasa aja, tapi ya tadi itu namanya ajal, ada yang tahu seperti itulah. Inilah Kang Alvin Pirbok. Pokoknya kita minta doanya untuk seluruh sahabat Karsa TV. Mudah-mudahan ya diterangkan kuburnya gitu, ditempatkan di tempat yang paling indah gitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Kang Alvin mau ada yang ditambahin? Oke, sesuai ya dengan apa yang saya ucapkan tadi, sekali lagi kita mohon doanya ya, untuk sahabat Karsa TV dimanapun berada ya. Kita ini ya istilahnya sedang terpukul ya, terpuruk dengan kepergiannya komedian legend ayahanda dari Kak Diki. Mudah-mudahan ya kita terus berdoa, mudah-mudahan dengan doa beliau bisa tenang, dengan doa beliau bisa menuju ke surganya pun lebih cepat mungkin. Jadi intinya kita di sini mohon doanya ya kepada kalian semua. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang paling indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin segini aja kali ya, kita tutup ya, gimana tutup? sahabat Karsa TV dimanapun Anda berada, sekali lagi kita minta doanya. Pokoknya udah nggak bisa, lagi gitu, udah nggak bisa berkata-kata lagi gitu. Pokoknya kita minta doanya untuk almarhum Wahudin Daeng, komedian sekaligus bapak dari Karsa TV yang inspirasi, penginspirasi dari Karsa TV.